Sebentar ya Bu, saya panggilkan dokternya dulu ya Bu. Selamat siang Bu, perkenalkan saya dokter Agung ya Bu ya. Saya dokter yang bertugas di kamar bersalin siang ini. Dari laporan Ibu Bidan tadi saya diberitahu bahwa Ibu udah mulai memiliki tanda-tanda mau masuk persalinan ya. Kalau boleh tahu ini anak keberapa Ibu? Anak pertama. Anak pertama, sudah dari kapan mulai tanda-tandanya terasa? Sejak tadi malam, sakit pinggang dua kali hari, sama sudah keluar darah di campur lendir. Oke, baik Ibu, kalau dari cerita yang Ibu berikan ke saya, kemungkinan besar Ibu sudah mulai memasuki masa persalinan. Tapi untuk memastikannya kita perlu melakukan pemeriksaan dalam Ibu, di mana nanti saya juga akan membarengi dengan melakukan pemeriksaan panggul. Prosedurnya, nanti Ibu akan saya minta ke kamar mandi dulu untuk berkemih. Setelah itu, Ibu akan saya minta ke tempat tidur dengan membuka pakaian-pakaian celana dalamnya dengan posisi kakinya nanti sedikit ditekuk, ujung kaki berada di ujung tempat tidur. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan jari untuk menentukan apakah sudah ada pembukaan dan apa bagian yang terbawah dari janin, serta juga memastikan panggul Ibu kondisinya apakah bisa dilewati oleh janin atau tidak nantinya ya. Pemeriksaannya agak sedikit kurang nyaman, tetapi tidak akan membahayakan buat janin. Kalau Ibu bersedia, kita akan melakukan pemeriksaannya. Apakah Ibu bersedia untuk pemeriksaan? Bersedia. Ya, nah, kalau Ibu bersedia, Ibu silakan berkemih dulu. Nanti kalau sudah selesai, beritahu. Nanti saya dan Bu Bidan melakukan pemeriksaannya. Baik Ibu, sudah selesai berkemih. Silakan naik ke tempat tidur ya Bu ya. Silakan berbaring. Nanti tumit kakinya diletakkan di ujung tempat tidur. Saya tutup dulu sementara. Untuk pemeriksaan ini saya perlu melakukan persiapan terlebih dahulu ya Bu ya. Saya pastikan alatnya tersedia dengan lengkap. Nah, untuk langkah pertama Ibu akan berbaring. Mohon izin ya Bu, saya turunkan sedikit kain penutupnya. Kemudian kita persiapkan diri. Kita buka semua pergelangan apa perhiasan ataupun jam tangan. Kemudian kita lakukan cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian dikeringkan. Setelah dikeringkan, kita pasang handscoon steril. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita lakukan inspeksi dulu untuk melihat daerah vulva, labia, apakah ada terlihat adanya massa, apakah terlihat keluarnya sekret atau cairan, apakah terlihat retakan atau fisura. Kemudian kita juga melihat apakah ada keluar lendir atau darah atau cairan dari introitus atau dari jalan lahir. Setelah kita pastikan tidak ada tanda-tanda tersebut, maka kita minta izin ke ibunya untuk melakukan pemeriksaan. Ibu, mohon maaf ya, saya akan mulai melakukan pemeriksaannya. Sebelum kita pegang area genitalia, maka pegang dulu daerah paha ibu. Setelah ibunya merasa cukup rileks, kita bersihkan daerah vulva kiri dan kanan dengan menggunakan kapas DTT. Baik ibu, pemeriksaan akan kita mulai. Ibu coba tarik nafas dalam dan tenang ya. Pertama yang kita lakukan adalah menyisihkan kedua labia kiri dan kanan. Setelah disisihkan, baru kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Kita telusuri jalan lahir terlebih dahulu.
Setelah jalan lahir masuk, kemudian tangan yang tadi membuka labia kita pindahkan ke daerah fundus uteri. Tangan kiri memegang fundus uteri dan menahan fundus uteri. Di dalam, arahkan jari ke dalam mulut rahim. Temukan daerah bibir porsio, tentukan diameter dan dilatasi dari serviks. Arah, konsistensi serviks, apakah selaput ketuban masih utuh atau sudah pecah, dan tentukan bagian terbawah janin yang menjadi penunjuk atau denominator, apakah kepala dengan denominatornya ubun-ubun kecil, atau presentasi bokong dengan denominatornya adalah sakrum. Dan tentukan sudah sejauh mana bagian terbawah tersebut turun ke rongga panggul menurut bidang Hodge atau menurut Station. Setelah dilakukan pemeriksaan kemajuan persalinan, dilanjutkan dengan pemeriksaan panggul. Arahkan bagian ventral atas atau palmar jari-jari tangan ke dalam ke arah symphysis os pubis. Tentukan besar sudut yang dibentuk antara os pubis kiri dan kanan. Apakah kurang dari 90 derajat atau lebih dari 90 derajat. Kemudian, dengan ujung ventral jari dalam, telusuri linea innominata kiri sejauh mungkin untuk menentukan seberapa banyak bahagian linea innominata yang bisa teraba oleh tangan. Dan kemudian, lakukan pemeriksaan yang sama pada sisi yang kanan. Bagian linea innominata yang teraba menentukan apakah pintu atas panggul termasuk panggul sempit atau tidak. Kemudian letakkan jari dalam pada sekitar pertengahan linea innominata kiri. Kemudian geser ke arah bawah sejajar sumbu badan ibu menelusuri dinding samping panggul untuk menentukan arah dan sudut dari dinding samping panggul. Menjelang akhir dinding samping panggul, akan teraba tonjolan tulang ke arah dalam, berbentuk segitiga yang disebut dengan spina ischiadica. Nilai derajat penonjolan spina ke arah jalan lahir. Lakukan prosedur yang sama pada sisi yang sebelahnya. Nilai dulu, letakkan jari pada pertengahan linea innominata, telusuri dinding samping panggul untuk menentukan arah dan sudut dari dinding samping panggul. Menjelang akhir dinding samping panggul, akan teraba tonjolan tulang yang kita kenal dengan spina ischiadica, nilai penonjolannya ke arah jalan lahir. Laba tuberositas ischiadicum dengan meneruskan rabaan pada dinding samping panggul hingga bagian paling ujung, dan lakukan untuk dinding kiri dan kanan. Nilai jarak antara kedua distansia ischiadicum tersebut. Kemudian, geser tangan dalam ke arah belakang sehingga teraba bagian tulang yang rata dan mempunyai lengkungan ke belakang. Bagian ini disebut dengan sakrum. Nilai konkavitas tulang tersebut dengan menelusurinya ke arah atas dan bawah, tepat di bagian tengah. Teruskan perabaan bagian tengah sakrum hingga mencapai ruas bagian ujung tulang koksigis. Nilai inklinasi tulang tersebut, apakah ke depan mengarah ke jalan lahir atau ke belakang. Dan juga nilai apakah tulang tersebut mudah digerakkan atau tidak. Pemeriksaan selanjutnya, pindahkan jari tangan ke dalam linea innominata kanan. Kemudian telusuri sejauh mungkin ke belakang hingga posisi jari mengarah ke tengah sumbu badan ibu. Bila di tengah teraba tonjolan tulang ke bagian dalam jalan lahir, maka promontorium bisa teraba. Kemudian pindahkan jari tangan kanan ke tangan kiri untuk menentukan batas atau jarak dari titik tersebut ke ujung jari kanan. Kemudian nilai distansia konjugata diagonal dengan meletakkan ujung jari tengah dan telunjuk pada promontorium. Setelah teraba, tandai, keluarkan perlahan-lahan, tandai batasnya, lihat batas pemeriksaan dan ukur dengan menggunakan penggaris untuk menentukan konjugata diagonalis.
Baik Ibu, pemeriksaan sudah selesai. Silahkan berpakaian terlebih dahulu, nanti saya akan jelaskan hasilnya. Setelah pemeriksaan dilakukan, kita lakukan pelepasan pada sarung tangan pemeriksaan. Sarung tangan kita letakkan pada larutan klorin, kemudian lakukan cuci tangan setelah melakukan pemeriksaan pada pasien. Baik Ibu, sudah selesai pemeriksaannya, nanti saya akan jelaskan hasilnya ya. Silakan berpakaian terlebih dahulu. Baik Ibu, kita sudah melakukan pemeriksaannya. Dari pemeriksaan yang saya lakukan tadi, pada pembukaan, pemeriksaan dalam, kita menemukan porsionya sudah tipis, pembukaannya sudah 3 jari, kemudian selaput ketubannya masih utuh, persentase terbawahnya adalah kepala, dengan denominatornya ubun-ubun kecil berada pada kiri depan. Kemudian pada pemeriksaan panggul yang kita lakukan, didapatkan linea promontoriumnya tidak teraba, kemudian linea innominatornya teraba sepertiga-sepertiga, dinding samping panggulnya lurus, kemudian arcus pubisnya lebih dari 90, sakrumnya runcing, jaraknya lebih dari 9,5 cm, kemudian dinding sakrumnya konkaf, koksigisnya mudah digerakkan. Kemungkinan besar panggulnya cukup baik, jadi ibu bisa menjalani persalinan normal. Saat ini ibu sudah memasuki masa persalinan, kala satu fase laten. Benar ibu sudah memasuki masa persalinan, jadi ibu kita rawat untuk mengobservasi kemajuan persalinannya. Nanti ibu akan kita masukkan kamar bersalin untuk pemantauan persalinan. Mudah-mudahan hari ini bayinya bisa lahir. Ada yang ingin ibu tanyakan? Boleh, boleh tetap makan minum seperti biasa, boleh jalan-jalan karena selaput ketubannya masih utuh ya. Nanti kita akan ke pemeriksaan berkala buat ibu dan janin. Baik ibu. Terima kasih dokter. Ya bu, sama-sama. Semoga persalinannya lancar dan mudah ya.